Ini jadinya kalau gue main drum tapi versi mini. Yes, kalian gak salah denger guys, kali ini kita akan review drum tapi versi mini. Kira-kira beneran bisa bunyi gak ya? Ayo kita coba. Langsung aja kita siapin cutter dan kita buka nih guys boxnya. Wadaw, ternyata isinya banyak banget loh guys. Tadi gue keluarin gak habis-habis nih. Dan ternyata harus kita pasang sendiri loh guys drumnya. Tapi untung IQ gue 200, jadi aman. Kalian bisa lihat muka gue dengan serius masang drumnya guys. Dijamin pasti berhasil kali ini guys. Nah, drumnya udah mau jadi nih guys. Tinggal kita sambung-sambungin aja nih. Oke, abis ini sekarang waktunya kita untuk susun drumnya sesuai yang ada di boxnya nih. Dan jadi deh guys, drum tapi versi mini. Eh, sampai lupa guys, kita juga dapat 2 stick drum guys. Dan sekarang waktunya kita untuk party, let's go. 1, 2, 3, gila ternyata berisik juga ya guys. Yang bisa main drum coba ajarin gue di komen dong.